adalah bermain-mainnya dan bercandanya. Ya. Karena ya. Main Hakim sendiri adalah acara paling serius yang pernah ada di TV manapun. Benar sekali Yang Mulia. Oke, ya. Silakan Jegel. Ya, baik Yang Mulia. Apa oke, lagi? mungkin sudah terbukti kalau Haruka bisa balet. Tapi Yang Mulia, tindak kriminalitas bisa dilakukan oleh siapapun dan profesi apapun. Betul. Nah, saya akan menghadirkan seorang saksi. Sebentar. Ini biasanya akan menjadi kunci daripada bersalah atau tidaknya terdakwa. Benar nih. Sekali Yang Mulia. Berarti Anda mendapatkan saksi kunci. Saksi kunci. Haruka, silakan duduk situ dulu. Silakan hadirkan kalau begitu saksi kuncinya. Security boleh dijemput Yang Mulia. Ah, menegangkan sekali acara ini, bener deh. Kenapa? Lihat aja, kamu akan bersalah ini saksi siapa kunci. Siapa yang bisa memberatkan Haruka? Apakah Anda yakin? Siapa ini? Ini saksi kuncinya kita. Silakan. Ini saya tebak ibunya Roy Kiyoshi. Bukan. Pemain orhennya Palpa ini. Bukan, Mangdi. Silahkan duduk disini dulu. Jadi setan nih, setan. Setan. Ini setan. Setan, bukan setan. Kalau setan sepeda motong. Stang. Saya akan coba bertanya-tanya dulu. Ya, dan suara akan disamarkan. Suara akan disamarkan? Iya, bukan dia tapi saya. Dia, bukan saya. Oke. Benar kamu ini orang yang mengenal dekat dengan Haruka, silahkan jawab. Iya, sudah pasti. Wow. Cowok dong. Ya itu kan cuma disamarkan dong. Itu belum tentu kalau udah cowok. Baiklah. Apa benar kalau Haruka ini pengen banget jadi terkenal, viral dan kaya? Apa sih? Benar. Oh benar. Apa kamu bisa menebak siapakah orang di balik topeng ini? Setan. Bajunya setan. Tapi kan dia orang dalamnya. Orang. Ya. Aku tahu. Siapa? Yang tebak, tahu. Siapa? Kamu tebak. Enggak, aku tahu. Yang kamu tebak. Kamu tebak. Yang enggak tahu. Kita kan enggak tahu orang yang kamu tahu itu siapa aja, kita enggak tahu. Kamu mau kasih satu pertanyaan dulu mungkin ke dia. Boleh. Ya, kamu kasih pertanyaan. Sayang sama aku enggak? Aku. Bukan. Saksi ahli. Bukan. Destang. Si setannya sayang sama si setan. Orang. Saksi ahli. Silakan dijawab, sayang tidak sama Haruka? Enggak. Tidak. Oh my God. Dia tidak sayang sama Haruka. Oh. Silakan. Sepangi. Siapa jawab? Sebut nama. Melody. Kenapa kamu nembak Melody? Kalau salah kamu akan dibakar di pengadilan ya. Serem banget. Jadi pikirkan baik-baik. Iya. Kamu kenapa mengira dia Melody? Karena aku dekat sama Melody. Sama yang lain enggak? Aku temannya dikit. Oke, baiklah. Siapakah dia? Siapa, Kak? Pada hitungan ketiga, beliau akan berputar. Siapa dia? Memperlihatkan siapa wujudnya. 1, 2, 3. Wah, masih kamu pakai topeng. Topengnya dibuka. 1, 2, 3. Melody. Kaget juga. Kita ngapain pertama? Eh, Melody. Ya kaget kan. Kenal aja lah. Saya klien saya. Berarti tebakannya Melody ya? Iya. Kok tahu sih Haruka? Gak tahu. Gak usah tahu. Tumben ikut syuting TV. Demi kamu. Kenapa? Biasanya enggak, karena takut ketawang. Melody, emang Haruka tuh temennya enggak banyak? Iya, beberapa. Maksudnya yang deket banget tuh dikit, enggak banyak. Kalau temennya mungkin banyak, tapi yang deket banget dikit. Oh. Sama dia juga. Melody juga sama? Iya. Dia banyak temennya, aku sama dia temenan. Kata siapa? Temenan. Kata siapa? Melody kita kenal dari lama kan? Iya. Iya. Kan dia dulu fans JKT48. Mana? Gitu. Iya, osiku dulu Sri Wahyuni. Gak ada. Sri Wahyuni itu guru MTS. Melody, sudah berapa lama kamu mengenal Haruka? Dari 2012 berarti. Iya, 11 tahun. Udah hampir 12 tahun. Ada perubahan karakter gak dari seorang Haruka yang dulu dan yang sekarang? Banyak sih. Apa yang paling kelihatan? Paling kelihatan tuh emosionalnya. Oh, emang dulu emosional emang? Kan, dia kayak ceria terus, dia ketawa terus. Iya kan gak tahu di balik itu semua. Wow. Waktu awal-awal kenal sama Haruka apa yang kayak pusing banget deh untuk menyocokkan kedua budaya ini Mel? Oh iya bahasa dong. Bahasa? Bahasa. Tapi dia belajar bahasa Indonesia, cukup cepet juga ya? Cepet, lumayan. Karena dia sebenarnya di... Bilang pintar! Enggak juga, ish. Iyalah pintar. Jadi dia kan dulunya di les ini. Bahasanya tuh formal kan, tapi ternyata dia lebih masuk bahasa yang kayak gaul gitu loh. Oh, yang slangnya. Iya. Oh. Bahasa gaul tau. Tau. Kayak sakit. Sakit. Enggak pernah ada orang gaul ngomong sakit.
Aku lagi sakit cepat lah. Haruka ini kan punya keinginan punya pasangan yang kaya raya, benar ya dulu ya? Itu betul sekali. Sampai saat ini belum ada, apa karena syarat itu jadi beban justru buat dia mencari jodoh? Sebenarnya dari Harukanya sih, dia tuh kayak mau-mau enggak, pengen yang kaya-kaya, terus kalau ada yang deketin dianya gak mau. Kan aneh, udah jelas misalnya kaya tuh Haruka kayak yang alasannya apa? Biasanya apa? Gak sesuai tipe atau apa? Kayak, enggak, aku gak mau nanti aja, gitu. Padahal keluar-keluar, mau yang kaya, mau viral, mau kaya. Oh, berarti udah pernah menemukan beberapa yang ada yang di depan mata? Oh, ada. Tapi di game gini juga banyak. Cuman emang gak pernah diekspos aja. Kapan terakhir kali dia kenalin ke Melody? Kalau kenalin, ada yang terakhir gak kenalin, tapi kayak nyeritain. Oh. Kayaknya mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu. Oke, tapi kalau ngomongin, ini kan kalian bestie banget ya. Apa ada hal yang mungkin masing-masing ya, satu hal yang kamu ketahui banget tentang Haruka, gak banyak orang tahu. Sebaliknya Haruka juga, apa yang Melody kamu tahu tapi gak banyak orang tahu. Apa Melody dulu? Aku pernah cerita gak? Pokoknya Haruka tuh kalau tidur harus pakai anduk. Hah? Tidur pakai anduk? Dibalutin anduk gitu? Enggak, jadi bantalnya pakai anduk. Oh. Iya. Oh takut ini ya apa? Keringet. Ngiler. Gak tau. Harusnya apa? Kenapa? Gak tau, Haruka deh. Budaya sana? Enggak juga. Budaya aku. Buat kepala doang, Pak. Buat kepala doang. Berarti bantal dibungkus handuk. Iya. Nah, berarti kamu kalau mandi pakai sarung bantal ya? Kebalik hidupnya. Kebalik. Sebaliknya, kalau kamu tahu Melody sesuatu yang banyak orang tahu apa? Melody itu kalau masuk TV malu karena ketawa. Tak aja, nggak gitu ya. Gitu, dia bilangnya gitu. Dia tuh pengennya di depan orang kayak cantik. Kayak gitu Haruka. Parah banget. Tapi dia sering kok. Padahal dia kocak orangnya. Ke Tunai Show beberapa kali, masuk ke TV dia beberapa kali. Iya, dia pilih-pilih. Tunai Show baik-baik aja itu mah. So? Cuma baik ya? Oh iya, belum punya pacar ya? Belum. Iya. Bentar ya chat kita. Dan aku kaya raya. Iya juga ya. Kaya raya, kayak Suneo ya Bapak ya. Deketin sendiri. Pamer-pamer gitu ya. Pamer-pamer begitu ya. Ntar kalau mau sama saya chat aja. Ya, ntar kita ngobrol ya. Iya. Kok mau emang apa Desa? Boleh-boleh aja. Wah. Ini Pak. Kena juga pancingan. Ini istilahnya udah dikasih lampu diskotik Pak. Tadi nikahnya di Jepang tuh. Apa? Nikahnya di Jepang. Ayo. Di alun-alun Tokyo, Pak. Iya. Pesta rakyat gitu, pesta rakyat. Seru banget pasti. Seru banget tuh. Baiklah, terakhir komentar dari Inggar sebagai juri. Akan sangat susah sekali untuk membuat Haruka mengaku bersalah. Karena apa? Karena biasanya memang seperti itu. Cewek-cewek Jepang ya, teman-teman. Cewek-cewek Jepang itu selain dia tidak bisa mengucapkan huruf L, cewek-cewek Jepang itu juga biasanya susah mengucapkan maaf saya yang salah. Karena orang Jepang emang ngomongnya gak maaf. Bener. Pada bahasa Jepangnya. Iya. Apa dong? Apa bahasa Jepangnya? Maaf, saya salah. Sumimasen. Oh, sumimasen itu bukan permisi ya? Apa sih kalau... Bisa dua-duanya. Kalau kita masuk ke restoran... Irasimasen. Gitu. Gimana tadi kalau bahasa Jepangnya maaf? Sumimasen. Kalau bahasa Jepangnya silahkan masuk. Irasimasen. Kalau bahasa Jepangnya gatel? Gatel. Kayui. Kayui. Oh, saya pikir kosan sepi mase. Aja ke situ. Oh. Benar-benar kegocek mulu gua asli dah. Kacau. Bu Inggar. Ada aja lu. Kacau. Kaget. Ada lagi poin selanjutnya yang mulia untuk Haruka di sini. Saya terus terang saja tadi melihat ada video balet, dia bisa balet walaupun dia tidak bisa nyanyi, tapi toh tidak ada masalah. Iya. Semua itu butuh seperti saling melengkapi. Dan yang saya sayangkan di sini, semua harga sekolah-sekolah itu mahal, seperti les balet itu mahal, les menyanyi itu juga mahal. Betul. Misalnya di akademi musik apa-apa itu sangat mahal. Maka yang saya harapkan di sini untuk kepada yang mulia dan bisa disampaikan kepada negara, supaya harga-harga sekolah les bakat itu diturunkan. Loh. Les nyanyi harga turun, les balet harga turun, tapi semoga ada satu harga yang tetap naik. Apa itu? Harga diri bangsa harus tetap naik yang mulia. Baiklah, saya akan putuskan sekarang, langsung aja. Haruka. Ya. Saya nyatakan. Ya. Gak bersalah. Kamu. Iya, bersalah. Ada keluarga dari korban yang sudah ditipu, duitnya diambil oleh Haruka. Dijanji-janjikan foto dengan artis, tolong dipertimbangkan yang mulia. Hey.
Gak bisa begitu, Dra. Baiklah, Haruka. Iya. Kamu saya nyatakan. Pastikan dulu. Oh. Haruka, ya. Kamu. Iya. Bersalah. Loh, yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Gak bisa bersalah. Tunggu dulu. Yang mulia. Yang mulia. Kok tiba-tiba jadi bersalah yang mulia? Yang mulia. Yang mulia. Ini adalah ternyata sahabatnya yang mulia. Sahabatnya kan. Kok bisa jadi dia bersalah yang mulia? Dihukum. Ini gak jelas nih. Tiba-tiba dia dihukum. Bisa jadi dong. Haruka, kamu tenang Haruka. Nanti kita akan coba naik banding Haruka ya. Sekarang kamu terima dulu hukumannya. Ntar kita sidang lagi. Hukumannya apa? Hukumannya salah. Kursi listrik. Menegangkan sekali nih. Siap ya? Ya. Tuh, dua, tiga. Diam dan dipegang. Iya. Ini yang mana sih itu? Kabelnya lepas, kabelnya lepas. Kaget, gue jangan ini dong sembarangan dong mas. Lihat, lihat. Sekali lagi dong. Lagi. Awal lu nonton ngelawak lu, Ken. Ya itu kan yang itu. Kamu boleh yang ini. Lu turunin dikit. Siap, siap ya? Iya. Oke. Satu, dua, tiga. Semua ya ketutup ya. Dipasin listriknya. Jangan pegang ini bentar nih. Oke, maaf. Ini naik dikit. Ayo, oke, siap. Satu, dua, tiga.